Pemirsa, Ridwan Kamil kembali melakukan aktivitas sebagai Gubernur Jawa Barat Senin 6 Juni 2022 pasca musibah yang menimpa putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz saat mendatangi Sate Bandung untuk memimpin rapat pimpinan Senin pagi. Ridwan Kamil tampak membawa arka anak angkatnya. Kembali beraktivitas sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendatangi Gedung Sate Kota Bandung Senin pagi 6 Juni 2022. Dirinya langsung mengangkat dan menggendong arka yang sebelumnya berjalan kaki di pintu masuk Gedung Sate Kota Bandung. Arkana Aidan Misbah, anak angkat Ridwan Kamil yang baru berusia 2 tahun pun melambaikan tangan ke arah wartawan saat disapa. Sedangkan Ridwan Kamil membimbing Arka untuk menyapa para wartawan yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi. Ridwan Kamil pun mengatakan dirinya akan memberikan keterangan kepada wartawan pada waktunya nanti. Halo Arka. Saya rapat dulu ya. Ya. Ya, makasih semuanya. Makasih ya. Ya. Nanti ada waktunya saya bicara. Ya. Sehat-sehat, Pak. Ya. Senin 6 Juni 2022, Ridwan Kamil kembali beraktivitas sebagai Gubernur Jawa Barat dengan memimpin rapat pimpinan di Gedung Sate Kota Bandung. Sebelum kedatangannya, tampak beberapa kepala dinas pun mendatangi Gedung Sate Bandung untuk mengikuti rapim. Pasca musibah yang menimpa Emeril atau yang akrab disapa Eril di Swiss, Ridwan Kamil pulang ke Indonesia dan sampai di Kota Bandung pada Sabtu 4 Juni 2022. Ridwan Kamil dan keluarga pun sempat mengadakan pengajian dan takziah di Gedung Pakuan pada Sabtu dan Minggu. Meski Ridwan Kamil dan keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Eril, pencarian putra sulungnya tetap dilakukan tim SAR Bern Swiss hingga waktu yang tidak ditentukan. Budi Hartati, Bandung TV.